Iya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, jumpa lagi dengan cikgu. Video sama kan diri matematik tahun 5. Oke, kita buat jawab soalan muka surat 165 itu, soalan nombor 4, A dan C saja. Oke, oke, terus kita pergi. Oke. Oke, 4 per 5 jam tolak sifar apa dengan 1 5 jam. Oke, nak jawapan per minit. Oke, sekejap. Minta maaf, sorry. Oke, 4 per 5 jam tolak sifar apa dengan 1 5 jam. Nak jawapan dalam minit. Okey, teruskan. Okey, terus kita tukar dia kepada minit. Terus, okey. 4 per 5 jam berapa minit? Okey, cikgu suka lukis kalau melibatkan pecahan ni. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jam minit berapa? 60. Okey, bahagi dengan 5. 60 bagi 5 12 ya. 12, 12, 12, 12, 12. Ya, 12 minit tiap satu. Okey, yang belorik 4, 1, 2, 3, 4, 12 darab 4, 40, 8 minit. Kita dapatlah yang depan ni. Okey, yang belakang tu, ini sifar perpuluhan 1, 5 jam berapa minit? Berapa minit? Okey, terus kita darab lah. Sifar perpuluhan 1, 5 darab minit jam. Jam minit 60. Okey, darab dia. Sifar ya. Silap. Sifar perpuluhan 1, 5 darab 60. So, kita akan dapat. Okey, sifar darab 5, sifar sifar darab 1, sifar sifar darab sifar sifar. Okey, ni 6 darab 5, 30. Sifar 3 ni atas. 6 darab 1, 6 tambah 3, 9. Narak sifar, sifar. Tolak. Okey, ni sifar, sifar, 9, sifar. Okey, titik, 1, 2 titik, 1, 2 titik. So, 9, 9 minit. Okey, pauskan dan salin dulu yang ni. Okey, kemudian kita tulis semula soalan tu. Okey, 48 minit tolak 9 minit. Okey, kemudian buatlah bentuk lazim. Tak perlu buat jadual sebab unit yang sama. Tolak 9. Okey, 8 tolak 9 tak boleh, hampir sini 33. Okey, 8 tolak 9, 9. 3 tak ada nombor 3. Okey, 39 minit. So, jawapannya ialah 39 minit. Okey, jangan lupa pause dan salin. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan C, 4.5 tahun. Okey, C. 4.5 tahun tolak 1.5/12 tahun. 1.5/12 tahun. Okey, sama dengan berapa tahun dan bulan? Dan bulan. Okey. Dah eh? Okey. Dua-duanya kita kena tukarkan kepada tahun dan bulan lah. Okey, tengok yang depan ni. Okey. Ya, yeah, macam biasa. Ni dia dua. Okey, keluarkan. 4 tahun
Okey, tak perlu tukar dah. Okey, yang belakang tu perpuluhan 5 sifar perpuluhan 5 tahun sama dengan berapa bulan. Okey, terus kita darabkan dia. Okey, sifar perpuluhan 5 tahun bulan darab tahun bulan 12. Okey, sifar perpuluhan 5 darab 12. Okey, sifar perpuluhan 5 darab 12. Okey, sama dengan okey, 205 10, 200 sifar sifar tambah 1 1. 205 5 satu darab sifar sifar. Tu jawab sifar 6 sifar. Okey. Titik saja, satu titik, satu titik. Okey, jadi jawapannya 6 bulan. Okey, dapat 4 tahun 6 bulannya. Alamak, cikgu dah habis kertas. Okey, seterusnya 1 5/12 tahun. Okey, kita keluarkan yang pertama. Kita keluarkan 1 tahun. Okey, 5/12 tahun. Alamaknya berapa bulan. Okey, saya suka lukis terus. Tu 2, tu 2, 3, tu 2, 3, 4, 5, 6. Thus 12. Okey, titik 1 ni dapat 1 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 1. Okey, 5. 1 2 3 4 5. Okey, 5 bulan. Jadi terus kita akan dapat itu dia balik. Okey, 4 tahun 6 bulan tolak 1 tahun. Alamak, 5 bulan. Okey. Okey. Okey, terusnya. Alamak, ni tulis di bawahnya. Okey, buat jadual. Tahun bulan. Okey. Maksudkan 4 tahun 6 bulan tolak 1 tahun 5 bulan. Okey, 6 tolak 5 1, 4 tolak 3, 1 3. So kita dapat 3 tahun 1 bulan. Okey. Okey, itu je daripada cikgu. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.